Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel kami Jago Kandang. Oke guys, di video kali ini kita akan melihat dan mereview ya sapi milik Mas Memang yang tempatnya di daerah Panggul, Wonosoyo, Trenggalek. Oke, mari kita lihat dari dekat ya. Oke guys, mari kita lihat dan kita review sapinya milik Mas Memang ya, yang tempatnya di daerah Wonosoyo Panggul Trenggalek. Ini adalah sapi jenis apa Mas? Jenis limosin Mas. Ini adalah sapi jenis limosin, pemiliknya ini guys Mas Memang Panggul, punya dua ekor sapi limosin. Ini kira-kira umurnya berapa Mas? Kalau ya ini dulu pembeliannya harga 20 juta. Kalau yang itu 18.700. Dulu belinya yang ini 20 juta Mas ya? Ya. 20 juta. Dan yang sebelah sini itu 18.700. Ini jantan Mas? Iya, jantan, jantan. Jantan semua. Sapi limusin jantan semua. Belinya 20 sama 18.700. Sangat besar ya. Oke guys, bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengikuti video kami update terbaru selanjutnya. Ini kalau sekarang dijual harga berapa Mas ini? Kalau ini saya bandrol 22 sekarang. 22 ya? Iya. Oke guys, bagi yang minat sama sapi milik Mas Memang ini ya, ini dibanderol dengan harga 22 juta. Yang ini ya, 22 juta jantan. Kalau yang sebelah sini Mas, yang ini belum saya mau jual, soalnya masih proses penggemukan. Baru awal hari ini. Ini masih proses penggemukan ya ini. Iya. Baru awal. Baru ya sekitar 10 harian di kandang. Baru beli ya. Hmm. Baru beli sekitar 10 hari guys, belum mau dijual. Belinya 18.700 tapi belum mau dijual ya. Yeah. Yang mau beli yang ini dibanderol dengan harga 22 juta. Tempatnya di Wonosoyo Panggul Trenggalek. Jika yang minat sama sapi ini silahkan hubungi kami atau komen di video kami, nanti kami akan kasih nomor WA kami ya, atau langsung saja ke rumah Mas Memang nyerahnya, yang tempatnya di daerah Panggul Wonosoyo Trenggalek. Super besar guys, limusin super ya ini. Panganannya karo apa ya? Ya makanannya cuma rumput gajah sama jerami. Oke guys, mari kalau kita lihat komboran saya pakai ampas tahu dan konsentrat. Mari kita lihat makanannya ya. Makanannya pakai jerami sama rumput gajah ya. Makanannya ini. Dan kalau komborannya Mas? Komborannya pakai ampas tahu dan konsentrat fermentasi. Komborannya pakai apa Mas? Ampas tahu. Ampas tahu dan konsentrat. Dan konsentrat ya. Fermentasi. Fermentasi. Oke, bisa dilihat nih sapinya sangat besar sekali dan gemuk ya ini.
Ya, itu makanannya rumput gajah sama jerami. Oke guys, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan update terbaru selanjutnya. Luar biasa. Sapi limusin super. Tandangnya cedek gitu. Oke guys, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Sapi limusin milik Mas Memang. Yang dijual yang sebelah sana ini ya, 22 juta. Bagi yang minat silahkan langsung hubungi kami aja ya. Nanti kami akan antarkan ke rumah Mas Memang ini. Oke, itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya ya. Kita udahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.